Terima kasih teman-teman sudah mampir di channel Liston Surat Aceh. Kita kali ini akan berkunjung di Pulau Samosir ya teman-teman. Pulau Samosir memang terkenal memiliki banyak destinasi wisata alam yang tak perlu diragukan lagi keindahan dan keasriannya. Dan salah satu objek wisata yang lagi viral saat ini adalah yang bertempat di Pulau Samosir, Kabupaten Samosir, Harian Boho, yaitu akan dibangun patung Yesus Kristus yang megah dan yang sangat tinggi ya teman-teman. Dan tempat ini juga sangat unik yang banyak digandrungi kaum milenial dan kalangan umum. Ini adalah patung Yesus yang belum selesai ya, mudah-mudahan dalam jangka dekat atau beberapa waktu ke depan semua terlaksana dengan baik dan tidak ada kendala teman-teman. Dan di Bukit Sibiabia ini, selain patung Tuhan Yesus yang akan dibangun, di sini kita akan disuguhkan pemandangan yang sangat indah sekali. Kita dari bukit patung ini kita bisa melihat keindahan Danau Toba yang memanjakan mata kita semua dari sini teman-teman. Dan dari sini kita bisa mengikuti atau akan mendapati jalan yang berkelok dari patung yang dari bukit patung ini sampai ke Danau Toba teman-teman. Kita ikutin video ini ya, semoga terhibur dan berkunjunglah segera ke Pulau Samosir yaitu di Harian Boho untuk melihat patung Yesus yang akan dibangun di Bukit Sibiabia. Terima kasih. Salam sehat, jangan lupa like subscribe-nya, ikuti selalu video saya, subscribe dan bunyikan loncengnya untuk notifikasi video saya yang berikutnya. Horas Moliate.